Okay. Selamat datang ke Koko Traveling Video, iaitu bersama dengan saya, iaitu Koko Vlogger. Ingin bersoal jawab soal seorang teman saya di sebelah ini, iaitu Pak Udin. Okay. Kami akan buat satu versi Koko, versi Koko Vlogger, iaitu Q&A in the car vlog. Lebih kurang gitulah. Nah, lebih kurang gitu. Persoalan saya ialah, bagaimanakah kita mendeteksi seseorang itu suka menipu? Dari cara berbicara, ataupun body language, ataupun kata yang secara bertulis, ataupun macam-macam lah. Apa yang, dari segi apa yang kamu tahu? Percakapan. Percakapan, contoh. Bola balik. Cakapnya tak. Dia macam mana? Contohnya percakapan dari cara dia macam mana? Dia macam apa ni? Berdali ya? Berdali. Banyak wayang ya? Lagi. Lagi terus. Ini teman-teman ni nak tahu ni, di luar sana ni, ini adalah satu kaedah manfaat kepada orang ramai tu. Cara-cara kita mendeteksi seseorang tu dia semasa dia nak menipu. Dia ciri-ciri dia betul macam mana? Yang lagi ekstrim kita nak tahu nak detect seseorang itu. Kalau bagi saya lah, secara peribadi saya, Koko ni dalam perjalanan hidup Koko ni, dari segi mata dia, kalau dia berbicara mulut dia terbuka aja, mata dia terbelak macam tu, itu satu. Salah satu tu, mata dia. Gitu guys. Guys. Begitu. Bila dia bicara guys. Mulut dia terbuka guys. Terpampang guys. Gitu. Lagi satu, kedua, mata dia berkedip. Tak berhenti-henti guys. Itu mata dia memang tak berhenti-henti guys. Dia macam, bila dia berbicara tu, dia gini. Tadi ya, saya sudah letak barang sana, tapi gitu guys, mata dia berkedip-kedip guys. Begitu. Dia punya signal body language dia tu sudah terpaku di situ tau guys. Lagi satu, bila dia berbicara tu, dia tarik muka dia guys. Dia ngomong macam begini, contohnya beginilah. Okay, tadi petang lah, kawan-kawan tadi sudah sampai, dia letak barang situ, tapi dia cakap dia tak letak. Lepas tu dia gitu guys, dia buang muka guys. Gitu taktik orang menipu guys. Itu secara peribadi lah, dalam pengalaman hidup saya lah, dalam perantauan saya ini, saya sudah pergi mana-mana guys, saya sudah lihat beramai orang yang gitu-gitu. Dia bukan dari percakapannya, tapi dia dari body language dia tu ada menimpukan sesuatu yang bencana yang untuk orang lain tau guys. Dia mempercelakakan orang tau guys. Taktik-taktik tu sudah rutin saya lihat guys. Sudah lali orang-orang cakap sudah buka. Itu guys. Dia satu daripada segi mata, perbicaraan, body language. Kalau dalam bilang WhatsApp, SMS, dia ada satu kata-kata tu guys. Dia ada macam ni, message dia macam ni. Kalau bisa kata dia promote satu barang, contohnya handphone. Okay, nombor yang sekian-sekian gini, 016 gini akan mendapat hadiah. Kalau sila tebus hadiah tersebut ke link ini, link lebih kurang gitulah. Dapat bila kamu tekan link itu, bukan dapat handphone, dia ditawar lagi handphone lain. Sebenarnya dibeli aja. Dia tak cakap, handphone ni dijual tak, itu tekniknya. Masuk link tersebut untuk memerangkap customer-customer yang biasalah customer ni kan. Kalau dengar handphone percuma, on the spot ditekan link tersebut. Terkena tersebut. Okay lah guys,
sekarang saya sudah sampai ke location rumah makannya. Nanti lain hari, ada lain waktu, ada kesempatan, kita akan buat video yang lain lagi. Cara Koko World Vlogger, yaitu Q&A di dalam mobil, ataupun cara berjalan kaki, ataupun cara rafting. Guys pernah dengar rafting tak? Itu adventure, perahu adventure itu yang itu. Saya rasa guys belum pernah naik rafting, tapi ada masa saya akan tunjuk rafting tersebut. Okay guys, okeylah guys. Kita jumpa di lain hari ya, waktu ataupun yang berbeda-beda waktu. Okay. Memandangkan keadaan sudah tidak mengizinkan. Walau apapun, siapa suka video ini sila like. Siapa suka sila like, siapa tak suka sila dislike dan komen selalu ya guys. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe dan share. Itu paling penting guys. Subscribe adalah percuma ataupun gratis pada guys semua ataupun teman-teman semua. Tak dibayar subscribe-nya guys. Kalau di subscribe untuk mendapat info video yang selanjutnya guys. Bye bye. Cayo.